Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga menjadi irup pada upacara kesadaran nasional yang dilaksanakan di lapangan Rambate Rataraya, alun-alun kisaran Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dalam upacara tersebut turut hadir unsur Forkopimda Asahan, Wakil Bupati, Kasdim Asahan, Danion 126, dan Lanal Tanjung Balai, para kabak, perwira, personil TNI dan ASN Kabupaten Asahan. Dalam amanatnya, Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga mengucapkan terima kasih kepada unsur Forkopimda Asahan dan instansi terkait yang telah dapat bekerja sama dengan baik dalam menjaga dan menciptakan keamanan yang kondusif serta telah berpartisipasi secara aktif bersama dalam melayani warga Kabupaten Asahan. Kapolres juga mengingatkan bahwa pada tahun ini adalah tahun politik di mana sedang dilaksanakan pemilihan gubernur dan wakilnya dan diharapkan kepada aparat pemerintah dan masyarakat dapat mensukseskan pilkada ini dengan aman dan kondusif serta dapat bekerja sama dengan KPU, Bawaslu dan Panwasli tanpa ada mani politik, isu SARA dan berita hoax. Setelah upacara selesai kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.